Oke, bosku. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris pekan tunda ke-34 beserta klasemen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan tunda ke-34 Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Tottenham Hotspur versus Manchester City mulai jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan tunda ke-34 Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Brighton versus Chelsea mulai jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Manchester United versus Newcastle United mulai jam 02 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Berikut ini klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Arsenal dengan torehan 86 poin. Di posisi kedua Manchester City dengan torehan 85 poin. Di posisi ketiga Liverpool dengan torehan 79 poin. Di posisi keempat Aston Villa dengan torehan 68 poin. Di posisi kelima Tottenham dengan torehan 63 poin. Di posisi keenam Newcastle United dengan torehan 57 poin. Di posisi ketujuh Chelsea dengan torehan 57 poin. Di posisi kedelapan Manchester United dengan torehan 54 poin. Di posisi 9 West Ham United dengan torehan 52 poin. Di posisi 10 Brighton dengan torehan 48 poin. Di posisi 11 Bournemouth dengan torehan 48 poin. Di posisi ke-12 Crystal Palace dengan torehan 46 poin. Di posisi ke-13 Wolverhampton dengan torehan 46 poin. Di posisi ke-14 Fulham dengan torehan 44 poin. Di posisi ke-15 Everton dengan torehan 40 poin. Di posisi ke-16 Brentford dengan torehan 39 poin. Posisi 17 Nottingham Forest dengan torehan 29 poin. Posisi 18 Luton Town dengan torehan 26 poin. Posisi 19 Burnley dengan torehan 24 poin. Posisi 20 Sheffield United dengan torehan 16 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Haaland Erling dari Manchester City dengan torehan 25 gol. Di posisi kedua ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 21 gol. Di posisi ketiga ada Alexander Isak dari Newcastle United dengan torehan 20 gol. Di posisi keempat ada Ollie Watkins dari Aston Villa dengan torehan 19 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Ollie Watkins dari Aston Villa dengan torehan 12 assist. Di posisi kedua ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 10 assist. Di posisi ketiga ada Mohamed Salah dari Liverpool dengan torehan 10 assist. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-37, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Fulham kalah 0-4 versus Manchester City. Wolverhampton kalah 1-3 versus Crystal Palace.
West Ham United menang 3-1 versus Luton Town. Tottenham menang 2-1 versus Burnley. Newcastle United bermain imbang 1-1 versus Brighton. Everton menang 1-0 versus Sheffield United. Bournemouth kalah 1-2 versus Brentford. Nottingham Forest kalah 2-3 versus Chelsea. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-37, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Manchester United kalah 0-1 versus Arsenal. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-37, Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Aston Villa bermain imbang 3-3 versus Liverpool. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-38, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Sheffield United versus Tottenham Hotspur mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di Betfair.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Manchester City versus West Ham United mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Luton Town versus Fulham mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Liverpool versus Wolverhampton mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Crystal Palace versus Aston Villa mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Chelsea versus Bournemouth mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Burnley versus Nottingham Forest mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Brighton versus Manchester United mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Brentford versus Newcastle United mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD. Arsenal versus Everton mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Star Sport 18 HD.